Ketemu lagi di Scary Teacher 3D. Ini yang game Halloween ya, yang terakhir. Nah, langsung aja kita mulai. Ngeri sekali nih teman-teman. Dari buku ajaib, nenek cantik begitu. Wow, ini Tani nih teman-teman. Sebentar, sepertinya dia agak curiga deh. Wah! Ngerinya, kabur! Nenek cantik ini jahat. Ini cucumu. Ya sudah deh. Kita ke mana ya? Aduh, nabrak semak-semak malahan. Ngerinya soalnya rumahnya. Jadi takut nih teman-teman. Wah, yang gudangnya ya baru. Aman. Soalnya kan terang. Tapi kalau di malam hari ngeri. Aduh, di luar lagi. Langsung masuk aja Tani. Oke. Kita mau menyelamatkan nenek cantik supaya dia enggak menjadi monster mengerikan. Dari buku ajaib. Nah, langsung aja ya. Nah, kita ngeri banget nih rumahnya. Lah. Dikira apa tadi? Pohon itu. Sekarang kita ke mana ya, teman-teman? Kita mau cari anunya itu, nah, yang kayak permata-mata itu. Bukan mata-mata, permata. Ya, yang permata. Permata dari yang anunya itu loh, yang apa itu namanya? Ya, itu betul sudah. Kayaknya. Ya sudah. Kita buka. Ini perasaan bukan deh, tapi ngeri. Ada Tani tuh. Ngeri sekali. Nenek cantiknya ada di situ lagi. Sudah, kita kesini ya. Nah, itu dia. Tapi kalau di sini bacaannya apa ya? Wow, kita ambil itu. Jewel? Apa itu jewel? Mungkin perhiasan. Sudah, tadi salah ngomong ya teman-teman. Maaf, salah ngomong. Abisnya takut sekali. Sudah deh. Sebentar, kita tunggu nenek cantik. Oke deh, nenek cantiknya soalnya tadi ada di ruang tamu. Nanti kita dikejar gimana? Ya kan, Tani? Tani kesihan neneknya. Diusir-usir. Bukan diusir-usir, ditakutin malahan. Sudah deh, langsung aja ya kita mulai. Ayo, aduh, gimana lagi nih teman-teman? Nenek cantiknya. Ini mengerikan sekali sampai membuat cerita Jantik ketawa. Takutnya. Aduh, nenek cantiknya naik lagi. Aduh, gimana nih? Tadi buat sesuatu, jangan takut begitu. Kita ini sedang menyelamatkan nenek kau. Sedang. Gak tahu, lupa. Ya sudah deh. Dia menjadi monster yang mengerikan. Soalnya rumah ini juga mengerikan sekali. Kenapa sih nenek cantik bikin begini? Emang gak susah? Atau pembantunya nenek yang bikin? Nenek cantik. Ya sudah deh. Sekarang kita kemana lagi ya teman-teman? Ya sudah deh. Kita pikirin dulu ya. Nah, kita bentar. Nah, cantiknya itu di mana ya? Nenek keluar teman-teman. Si monster. Makin takut aja lah. Sampai keluar air mata. Sudah. Ini soalnya tempatnya mengerikan sekali nih teman-teman. Seram. Dan lagunya aja mengerikan. Musiknya maksudnya ya. Salah ngomong, maaf ya teman-teman. Salah ngomong. Kenapa sih ini saya ngomong terus ya? Padahal kan ini si jago, kok bisa ya saya ngomong? Nggak tahu tuh, si jago. Sudah, itu dia ada buku tuh, kita akan baca. Oke, kok perhiasannya dilepas? Kita baca ya. Ngerinya. Ngerinya teman-teman. Sepertinya buku ini memang benar-benar memberikan kekuatan untuk nenek cantik. Awas ya kamu buku. Memang nenek cantik musuh kita. Tapi itu nenek cantik gak pernah kan menyakitin kita. Makanya
nenek cantik, nenek cantik. Makanya jangan minta pertolongan terus ya. Nenek cantik juga percaya sekali dengan buku aneh itu. Buku labuka itu. Buku labuka, buku detektif kah, yang lain kek. Udah, jangan dipercaya lah nenek cantik ini. Ini semua gara-gara nenek cantik ya, bukan cucumu yang paling cantik. Nenek cantik. Sudah, kita kemana lagi nih teman-teman? Loh, nenek cantiknya kalau jalan itu kok nggak bergerak ya? Tuh. Ya sudah deh. Kita ke situ ya. Wah, labu. Oh. Ya sudah deh. Kita nenek cantik bikin segala ini lagi. Ya sudah deh, kita lihat dulu. Oke, kita kemana lagi ya teman-teman? Coba ke ruangan ini aja deh teman-teman. Oh, ini yang Halloween yang berapa ya itu? Yang mungkin yang pertama. Enggak tahu juga, lupa. Nenek cantik sih. Bikin aja susah payah. Nenek cantik, kalau sudah kita tolong, bilang terima kasih ya. Jangan bilang seenaknya. Aku ini paling cantik daripada cucuku. Orang sekarang aku akan takutin dia. Enggak boleh begitu ya. Nenek cantik. Sudah deh, kita ke sini. Hei, ini kan yang tadi nenek cantik lewat. Perasaan nenek cantik sudah dari tadi di situ deh. Dia jalan, tapi kok nggak bergerak-gerak. Nenek cantik. Mengerjain kita lagi. Hah? Nggak. Sekarang nggak akan percaya oleh tipuan itu. Nggak, itu dapur lagi teman-teman. Tani. Nah, sudah deh, kita ke sini ya. Oke, ini salah. Itu kayak yang ruangan apa itu namanya? Yang tuh apa itu namanya? Lupa lagi. Terus si jago ini kok lupa aja terus pikirannya. Sudah, Tani tenang ya. Si jago akan bantu nenek kamu. Oke, makasih ya si jago. Iya, tenang. Sudah, langsung aja ya. Ini si jago akan menolong neneknya. Si Tani, nenek cantik namanya. Aduh, kejut kebalahan. Gelap sekali. Tolong. Loh, tumben si jago. Takut pada gelap ya. Enggak. Ya sudah deh, langsung aja ya. Kita kemana ya? Aduh, mana ini? Aduh, gimana nih itemnya tangganya? Kok enggak lihat ya tadi? Soalnya gelap. Tumben si jago takut sama gelap. Ya memang takut lah. Orang juga gelap takut deh. Ini sudah kita ke ruangan ini. Wow, ruangan TV-nya juga bagus tapi ngeri. Seram. Tolong. Si jago jangan takut dong. Aku aja enggak takut. Tani kalau takut gimana? Sudah. Langsung aja ya. Kita ini nenek cantik ini kok jalan enggak bergerak terus ya? Aneh ini nenek cantik. Sudah. Kita harus kemana lagi nih teman-teman? Kita harus ngapain? Aduh, kita menolongin nenek cantik. Tapi gimana lagi? Ini sudah ada dindingnya. Hai, rumah ini juga seram. Besar lagi nih rumahnya. Rumah seram. Aduh, kita kemana lagi? Aduh. Ada apa itu? Apa itu? Takutnya juga. Apa ya itu? Enggak tahu juga. Kalau gitu kita ambilinnya dulu ya. Yang perhiasannya itu. Nah, kita lihat dulu. Ini juga. Nah, awas kamu ya, nanti ku lawan kamu. Aduh, gimana nih teman-teman? Tolong. Aduh, gimana nih teman-teman? Kita harus ngapain? Cobalah kita turun dulu ya, teman-teman. Aduh, kena lagi kan? Nah, sudah. Baiklah, kita akan ke sini. Wow. Sepertinya di sini tempatnya nenek cantik. Ya sudah, kita taburkan ini. Oke deh. Nah, sekarang lihat dulu apa yang akan terjadi nanti ya. Oke, semuanya, si jago akan menyelamatkan nenek cantik. Oke? Oke, makasih ya si jago yang hebat, pinter, cerdas. Sama-sama. Sudah, langsung aja ya. Kita ke anu dulu, keluar. Wow, ada terasnya juga nih. Aduh, besar banget nih. Sekarang kita butuh apa lagi ya di sini? Nenek cantik di dapur belum gerak-gerak juga. Nenek cantik. Kapan sih dia bergerak itu? Nenek cantik olahraga. Hati-hati loh, patah pinggangnya. Ya sudah deh, ngeri banget nih.
Oh, ada api yang kayak ngeri-ngeri gitu tuh. Langsung aja kita naik tangga. Coba kita lompat ke sini. Oh, apa itu? Apa itu? Apa itu ya? Kapan? Tolong. Nah, ini dia peralatan. Nah, kita ambil ya dulu. Oke, siap teman-teman. Tani siap? Oke, siap sih jago. Ya, cocok. Tada! Bagus tuh Tani. Harus belajar ya menjadi orang yang jago kayak cerita di Hanka. Oke? Oke. Nah, oh itu nenek cantiknya sudah bergerak. Nenek cantik baru ini bergerak. Lambat banget ini. Nenek cantik ini makan kah? Lambat loading kok makan dia. Pantes aja dia gendut. Nenek cantik. Ngeri juga ya. Kok bikin begini sih labunya? Ya sudah deh. Biarin. Aduh, ngeri banget teman-teman. Aduh, kesihan. Nah, ini dia. Aduh. Ada apa nih? Wow, aduh. Hayya. Yeay, kita berhasil nih teman-teman. Hore.